ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها الاخوه اعزكم الله kepada jamaah yang hadir yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah taala dan kepada kaum muslimin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah taala alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita nikmat Islam nikmat iman nikmat sehat nikmat afiat Nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Kita wajib bersyukur atas semua nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, dan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita sangat banyak. Dan nikmat yang paling besar kita diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah, diberikan hidayah oleh Allah di atas Islam dan sunnah, kita ngaji nuntut ilmu mempelajari Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salaf ini merupakan nikmat yang paling besar dari semua nikmat yang ada. Makanya kita wajib mensyukurinya dan kita wajib untuk mengamalkannya. Kita bandingkan nikmat ini merupakan nikmat yang besar kalau kita bandingkan dengan yang lain. Kita bisa tahu Misalnya nikmat sehat ketika kita bandingkan dengan sakit. Itu terasa nikmat sehat itu kenikmat yang luar biasa. Begitu juga ketika kita nggak punya sesuatu kemudian diberikan Allah rezeki, kita bandingkan nikmat itu besar dibandingkan orang yang tidak punya apa-apa. Makanya seorang mukmin, seorang mukminah dia harus wajib untuk terus terus bersyukur kepada Allah atas semua nikmat. Nah, nikmat yang paling besar nikmat hidayah. Ketika kita diberikan hidayah di atas Islam dan Sunnah, kita belajar Al Quran, Wasun Al Fahmi Salaf ini, ini nikmat yang paling besar dari semua nikmat. Ketika kita bandingkan dengan orang-orang yang tidak dapat hidayah, tidak dapat petunjuk, atau mereka mengikuti aliran-aliran yang sesat, pemahaman-pemahaman yang sesat, golongan-golongan yang sesat, seperti yang disebutkan baik dalam Al-Quran maupun dalam Sunnah Nabi SAW yang sahih. Kita bersyukur di atas nikmat hidayah ini. Ada orang-orang yang tetap di atas kesesatannya sampai wafat dalam keadaan sesat, mengikuti pemahaman yang sesat. Makanya kita wajib bersyukur atas nikmat ini. Nikmat kita belajar Quran, Sunnah, Al-Fatihah, Makanya kita pegang teguh, kita yakini, kita pahami, kita amalkan. Ilmu yang kita pelajari ini ilmu yang benar. Karena jelas dalilnya dari Quran dan Sunnah. Yang kita pelajari wahyu, Quran wa Sunnah ala fahmi salam. Kita pegang erat-erat ini. Sebagaimana diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk berpegang erat-erat dengan Quran wa Sunnah. Kemudian kita pahami dengan pemahaman yang benar. Pemahaman salah saleh. Kemudian kita meyakininya, kemudian kita mengamalkannya. Kemudian kita berusaha untuk mendakwakan kepada keluarga kita. Makanya ini harus terus kita belajar nggak boleh berhenti. Membaca nggak boleh berhenti, baca Quran dan sunnah terus nggak boleh berhenti kita. Dan terus mohon kepada Allah hidayah agar kita tetapkan di atas hidayah. Karena yang sesat sudah banyak, yang menyimpang sudah banyak. Ini penting untuk kita pahami yang berkaitan dengan masalah ini. Ketika muncul pemahaman-pemahaman yang sesat atau tokoh-tokoh ahli bid'ah yang berbicara yang telah menyimpang dari Quran Sunnah, maka kita berlindung pada Allah jangan kita ini seperti mereka. Mereka sudah sesat. Kita bersyukur diberikan hidayah. Tinggal kita berusaha bagaimana bertambah hidayah di atas Islam dan Sunnah ini. Jangan keluar dari hidayah semangat kita dalam kita belajar semangat dalam kita nuntut ilmu semangat dalam kita membaca Quran semangat dalam kita mempelajari hadis Nabi SAW semangat dalam mempelajari sunnah semangat sholat berjamaah semangat semangat dalam melakukan semua kebaikan dan itu merupakan pintu-pintu hidayah ketika kita malas nggak mau nah itu mulai itu sedikit demi sedikit kita menyimpang dari jalan yang benar. Kalau sudah tahu ini wajib jalankan. Kalau sudah tahu ini haram tinggalkan. Kalau sudah tahu bahwa ini tauhid kita laksanakan. Kalau tahu itu syirik tinggalkan. Kalau sudah tahu ini sunnah jalankan. Kalau sudah tahu itu beda tinggalkan. Begitu Islam. Sehingga apa? Allah akan tambah hidayah. Walladzina <tuh> zadahum huda wa atahum daqwahum. Orang-orang yang dapat hidayah, kami tambahkan hidayah. Dan kami akan berikan mereka ketakwaannya. Ditambah hidayah oleh Allah Ta'ala. Allah sebutkan dalam surah Maryam, Allah sebutkan juga dalam surah Muhammad. Orang-orang yang beriman ditambah hidayah oleh Allah. Makanya kita harus berjalan di atas hidayah ini. Di atas Quran. Wasunnah. Artinya kita berjalan di bawah naungan Quran, wasunnah, ala fahmi salam. Terus berjalan. Dan terus memohon hidayah kepada Allah. Allahumma inni asalukal huda wal ghina dan minta kepada Allah agar kita ditapkan di atas hidayah di atas agama yang hak ini ya muqallibal qulub qalbi ala ya Allah yang balik, yang membolak-balikkan hati tetapkan hati kepada agama ini penting dalam kita beragama ini karena bukan mustahil orang yang tadinya sudah dapat hidayah kemudian dia sesat karena pengaruh banyak Ya pengaruh buku yang dia baca, pengaruh media sosial, pengaruh yang lain banyak sekali. Pengaruh teman-teman yang jelek, pengaruh setan dan segala macam. Bukan mustahil orang yang terdapat hidayah kemudian dia sesat. Hidayah ini mahal, lebih mahal dari dunia dan seisinya hidayah ini. Maka kita bersyukur kepada Allah. Masih ada orang yang membimbing kita di atas Islam dan Sunnah, kita bersyukur kepada Allah. Dan terus berjalan di atas hidayah. Dan kalau sudah tahu ini benar, jalankan. Jangan kita malas untuk menjalankannya. Jangan kita menyimpang. Udah tahu, tapi kita nggak mau laksanakan. Lama kelamaan akan sesat. Ketika orang sudah tahu ini kebenaran, nggak mau menerima kebenaran. Disampaikan dalil Quran Sunnah, nggak mau terima dalil. Dia tolak dalil itu. Sesat dia. Ketika dia sudah menyimpang, Allah simpangkan hatinya. Falamazahu azza kulubahum tatkala dia sudah menyimpang dari kebenaran Allah simpangkan hatinya Allah biarkan dia sesat. Jadi hati-hati itu. -hati ini masalah hidayah masalah mahal. Kita berjalan di atas hidayah, dia Al-Qur'an al-Fahmi salat. Dan ini nikmat yang besar yang wajib kita syukuri. Kita ditakdirkan Allah nggak punya apa-apa. Miskin papa, tapi kita belajar Qur'an Sunnah, al-Fahmi salat, berjalan di atas hidayah, ini kenikmatan yang luar biasa dari semua nikmat yang ada di muka bumi ini. Ini wajib kita pegang seumur hidup kita. Karena ini mahal Maal. Banyak orang-orang yang dia menyesal di akhir hayatnya. Kenapa? Tidak berjalan di atas hidayah ini. Saya pikir cukup sampai di sini kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf.